semua urusan dunia tiba-tiba teringat dalam kepala kita, dan tidak ada perlawanan, tidak berusaha untuk khusyuk. Itulah munafik. Orang munafik salat hanya penting diterima oleh Allah, yang penting sembahyang. Masalah diterima dia tak peduli, masalah khusyuk dia tak peduli. Orang tanya yang legop kali nak sembahyang kali, nak khusyuk nyan hanya penting, yang penting kali sembahyang. Orang-orang kantoran ketika diajak oleh temannya untuk salat di masjid, dia mengatakan mesiga ngan tawo junte, nanti saya ada kata tawo siga juga sembahyang. Dia tak mau keluar dari kantornya. Para pedagang tak mau menutup dagangannya. Wate karapoh nam nyantop tiga plung yak cok wuduk baru semayang. Semayang dalam keadaan fanaqaraha, seperti ayam mematuk makanan. Eh karap abih wate. Yang menyolaginya laju-laju kejadian, kita salat tapi tak ada jaminan surga. Bisa jadi nerakalah untuk kita. Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah. Ustaz, kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bina'amatihi tatimu s-salihan. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu al-kirim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. صدق الله العظيم. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya, jemaah Jumaat yang Allah muliakan insyaAllah. Salah satu daripada amal wajib yang paling sering dan paling tegas dikuatkan perintahnya oleh Allah adalah urusan salat. Allah menyebutkan dalam surat Al-Baqarah 238, hafidhu ala salawat, jagalah semua salat. Jadi perintah Allah selain mendirikan salat, hafidhu, jagalah. Jadikan semayang mendeng tapi gayu jaga. Apanya yang kita jaga? Jaga waktunya, jaga rukunnya, jaga syaratnya, jagalah pembatal-pembatalnya, jaga kekhusyuan di dalam salat, dan jaga jangan sampai setelah salat kita kemudian tidak mendapatkan ruhnya salat. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan hafizu, jagalah. Karena ada sebahagian orang yang hanya salat tapi tidak menjaganya. Semayang-semayang tetapi hanya menjaga semua unsur-unsur di dalam salat tersebut. Nah, jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, maka salah satu yang harus kita hindari dalam urusan menjaga solat ini
yaitu jangan sampai kita masuk ke dalam golongan orang-orang yang setelah solat tapi tetap masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Ahli sembahyang tetap neraka. Ini sebuah hal yang patut kita waspadai. Seharusnya solat itu menjadi penyebab kita masuk surga. Tapi ternyata ada yang model solat, malah setelah solat tidak dijamin apapun ke dalam surga. Nah, siapakah mereka? Iaitu solatnya orang-orang munafik. Solatnya orang-orang munafik. Selama ini kita hanya mengenal munafik. Yang paling sering kita dengar iaitu munafik dalam urusan muamalah sesama manusia. Kita sering mengatakan bahawa munafik itu ciri-cirinya iza hadasa kazaba, kalau berbicara sering berbohong, wa iza wa'ada akhlafa, kalau berjanji sering mengingkari, wa iza tumina khan, kalau dipercaya dia berkhianat. Nyangkanya yang tak ingat tentang munafik. Padahal kemunafikan bahkan bisa terdapat dalam solat kita sendiri, dan bisa saja kita telah terjerumus ke dalam sifat nifak dan kita menjadi munafik hanya gara-gara urusan solat. Bagaimana kita tahu bahawa kita bisa jauh dari kemunafikan atau tidak? Jemaah mendekat Allah, melalui ayat, melalui hadis digambarkan tentang solatnya para munafik. Ada ciri-cirinya. Yang pertama, berdasarkan surat An-Nisa 142, Allah mengatakan innal munafiqin yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum wa iza qamu ila salat qamu kusala. Kata Allah Subhanahu wa taala, munafik itu mencoba menipu Allah, padahal mereka lah yang sedang ditipu oleh Allah. Jadi sifat munafiknya merasa bahawa mereka menipu Allah, padahal mereka lah yang sedang ditipu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu yang menjadi tipu daya mereka dalam urusan agama yaitu dalam urusan solatnya. Lalu Allah sambung ayat itu, ciri-ciri orang yang menjadi munafik, wa iza qamu ila salati qamu kusala, kalau mereka salat mereka bangun dalam keadaan kusala. Kusala itu malas sekali, bedah semayang cukup bo'oh. Ketika azan berbunyi seperti dia mendengarkan suara kilat, seperti mendengarkan suara yang menakutkan. Jadi subangnya su yang paling ya, dan susahnya dia bangun untuk melakukan salat. Kalau dia sedang menonton urusan-urusan dunianya, ketika azan berbunyi dia tidak beranjak dari depan televisinya. Bahkan sifat munafik bisa terkena kepada orang yang hobi pada urusan dunianya, seperti menonton bola. Waktu menonton bolanya, begitu datang azan Isya, tak sanggup dia memisahkan diri dari televisinya. Dan dia akan mengatakan nanti mentang. Hanya menyota berangkat, you know, hanya ada temu habis nonton. Begitulah orang munafik. Kalaupun dia bangun, bangunnya dalam keadaan malas, seakan-akan kakinya ada besi yang terikat pada kakinya. Menyopih ke sembahyang nyan kadang-kadang gepreh iklan bak TV. Jadi dia tidak langsung pergi untuk menuju ke masjid-masjid Allah, tapi dia tunggu iklan, dan iklan pertama untuk berwudu. Apakah dia langsung salat? Tidak. Kadang-kadang dia langsung kembali ke televisinya, dia sambung tontonannya, lalu kemudian iklan yang kedua baru dia salat. Dan salatnya disesuaikan dengan durasi iklannya.
nas iklan meleher menen, maka semayang ke pepah iklan. Yang tingkat munafik salat. Jadi Allah ingin mengatakan orang munafik juga salat, tetapi salatnya dalam keadaan malas. Lalu ciri yang kedua, masih dalam satu ayat, yura'unan nas, suka menampak-nampakkan salatnya pada manusia. Kalau tidak ada orang, maka salatnya menjadi buruk. Tapi kalau salat di depan orang, yang cukup gerd kejaga, sempurna dia berdiri, sempurna dia rukuk, dia sujud, bahkan ketika duduk pun kedua kakinya dia letakkan seperti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi menyoga semayang di rumah, yang kibang-kibang yang jer dia. Kalau di depan orang salat, masya-Allah, ketika tak ada orang yang memperhatikannya, berubahlah salatnya. Kalau di depan orang bacaannya sempurna, Al-Fatihah bagus, kemudian dia baca ayat-ayat dalam Al-Quran, tapi menyoka diri kod gop hana songing nyansip dengan Al-Fatihah, langsung rukuk. Begitulah salat munafik, dia tidak suka kecuali salatnya dilihat oleh orang lain. Kemudian ciri yang ketiga, masih dalam satu ayat, wala yazkuruna allaha illa qalila. Orang munafik itu kalau salat, selama salatnya tidak banyak mengingat Allah, hanya sedikit mengingat Allah. Dari 4 rakaat salat yang dia sadar tentang bacaannya dan bacaan imamnya, mungkin hanya 1 rakaat. Mulai dari takbiratul ihram, dia tidak mengingat apapun. Dia tak tahu apa yang dia baca. Waktu dia ucapkan salam, seakan-akan dia belum salat. Dan ini termasuklah salah satu tipu daya syaitan. Karena dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, syaitan ketika mendengarkan azan, maka dia akan lari terbirit-birit sambil mengeluarkan kentut yang besar-besar untuk menutupi suara azan. Setelah azan, dia kembali ke masjid-masjid, ke rumah-rumah, agar orang tidak melakukan salat-salat sunnah qabliyah. Ketika bunyi iqamah, syaitan akan kembali berlari sangat kencang, menjauh dari suara azan, menjauh dari suara iqamah. Ketika iqamah selesai, kata Nabi, syaitan kembali. Dia akan masuk di sela-sela saf yang renggang, lalu kemudian dia berbisik di setiap dada orang yang salat. Apa katanya? Zakir kaza, zakir kaza, ingatlah ini, ingatlah itu. Makanya kita kadang-kadang heran, semua urusan dunia tiba-tiba teringat dalam kepala kita, dan tidak ada perlawanan, tidak berusaha untuk khusyuk. Itulah munafik. Orang munafik salat hanya penting diterima oleh Allah, yang penting sembahyang. Masalah diterima dia tak peduli, masalah khusyuk dia tak peduli. Orang tanya yang legop kali nak sembahyang kali, nak khusyuk yang hanya penting, yang penting kali aku sembahyang. Padahal yang beruntung di hari kiamat hanya yang khusyuk. Qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Yang beruntung dari kalangan mukmin di hari kiamat hanya yang dalam salatnya khusyuk, dan itu tidak didapatkan oleh para munafik. Maka jibek tabike bahwa yang ka semayang jaminan surga hana. Bisa jadi salat kita selama ini tak diterima Allah. Bisa jadi selama ini yang kita ingat hanya segelintir kalimat saja dalam salat kita. Selain itu kita tak ingat apapun, dan itu sudah berulang-ulang selama puluhan tahun. Ini berbahaya bagi kehidupan kita di akhirat nanti. Nah, ini 3 ciri yang Allah sebutkan dalam satu ayat. Kemudian jemaah menekan Allah Subhanahu wa taala, Nabi menguatkan tentang ciri salat munafik. Apa kata Rasulullah? Orang munafik paling susah melakukan salat Isya dan salat Subuh. Kata Rasulullah, inna asqalas salat 'alal munafiqin salatul Isya wa salatul fajri. Salat yang paling susah bagi munafik adalah salat Isya dan salat Subuh. Munafik salat, tetapi di antara salat yang paling berat, semua salat berat bagi dia, namun yang paling berat bagi sidra orang yang kena sifat munafik adalah salat Isya dan salat Subuh. Maghrib ada di masjid,
pulang salat isya, kemudian dia makan malam, mulailah dia menikmati televisinya, maka dia tak mampu kembali ke masjid Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kata tengok dia, apalagi salat subuh, banyak orang-orang yang tak hadir di salat subuh, sering tak hadir di salat subuh, menunjukkan kita munafik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau ya'lamuna ma fihima la atawhuma habwan." Seandainya seseorang tahu begitu besarnya pahala orang yang salat isya dan salat subuh berjamaah, maka sungguh mereka akan merangkak untuk bisa menuju ke salat isya dan salat subuh berjamaah. Jadi kekali Nabi menyodat apa asab atau pahala yang gebi oleh Allah bagi orang yang sembahyang isya dan sembahyang subuh berjamaah, sungguh katanya akan mendatangi masjid-masjid Allah dalam keadaan merangkak, walaupun hanjut akan tercoba betruk masjid, yang pakai tungkat akan gemetak teh berjut masjid, nyan menyoga peduh li Allah pahala. Sayangnya iman itu ada pada perkara yang ghaib, makanya banyak yang tak nampak salat isya dan salat subuh. Maka jangan heran saf-saf salat maghrib itu ramai sekali, waktu isya tinggal dua saf, subuh tinggal satu saf. Makanya hati-hati, berulang-ulang di mana-mana, di atas mimbar manapun, saya sering mengulang-ulang, seandainya semua pak haji pulang dari haji mendapatkan label mabrur, seandainya semua pak haji mabrur, sungguh tidak cukup masjid untuk menampung pak haji saja. Tapi kamar tuh tun haji dilakukan, yang masjid tetap kosong, subuh tetap hanada pak haji, ho gejak pak haji tengut. Maka jangan kira semuanya mabrur. Seandainya mabrur, maka masjid tak cukup menampung pak haji yang mabrur saja. Tapi tetap wah haji hanada sembahyang subuh, tetap tengut. Berhati-hatilah. Kemudian jemaah menekan Allah Subhanahu wa taala, ciri berikutnya disebutkan oleh Nabi, orang yang munafik suka melambat-lambatkan salat asar. Rasulullah berkata dalam hadis riwayat Muslim, tilka salatul munafiq, lihatlah salatnya munafik, yajlisu yarqubu syam, ketika datangnya waktu asar mereka menunggu, tidak salat dulu sampai matahari berada di antara dua tanduk syaitan, hatta kanat baina qarnai asyaitin, mereka duduk habis azan asar tak salat dulu, duduk menunggu terbenamnya matahari, begitu hampir terbenam qama fanaqaraha arba'an wa la yazkurullaha illa qalila, barulah mereka bangun tergesa-gesa dan mereka wuduk tergesa-gesa, baru kemudian mereka melakukan salat dan tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Hati-hatilah dengan sifat munafik. Watai bang asa nyan hana dajak laju dah sambut subangnya, yang para pedagang tidak menutup sebentar kedainya, orang-orang kantoran ketika diajak oleh temannya untuk salat di masjid, dia mengatakan mesiga ngan tawo junte nanti saya ada kata tawo siga ju dah semayang, dia tak mau keluar dari kantornya, para pedagang tak mau menutup dagangannya, wate karapoh nam nyan top siga plung yak cok wudu baru semayang, semayang dalam keadaan fanaqaraha seperti ayam mematuk makanan, karap habis wate yang menyolaginya laju-laju kejadian, kita salat tapi tak ada jaminan surga, bisa jadi nerakalah untuk kita. Kenapa? Karena Allah telah berjanji, wa'adallahu al-munafiqin wal-munafiqan nara jahan wal-kuffara nara jahannama khalidina fiha. Allah telah berjanji semua kaum munafik, baik laki-laki maupun perempuan, digabungkan bersama orang kafir, masuk neraka bersama-sama dan kekal di dalamnya bersama-sama. Maka menyusampo tanyo hana galak dan sembahyang asar bak depat wate, sabi-sabi telat wate kerak maghrib, berhati-hatilah. Kemudian jemaah melakan Allah, ciri berikutnya orang-orang yang munafik, iaitu ketika salat maka mereka tidak suka berjamaah. Hadis riwayat Muslim dari Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud berkata, walaqad raaitu, aku telah berada di zaman Nabi lalu kulihat bahawa orang yang takhallaf anha, orang yang tak suka berjamaah, bahawa ma'lumun nifaq, itulah munafik yang sebenarnya. Makanya hati-hati yang sembahyang di rumah tapi-tapi hana tanya orang agam yang disyariatkan tempat solat kita di masjid,
Tak pernah ada syariat disuruh menjadi imam bagi isteri kita di rumah, kecuali uzur, kecuali sakit, kecuali tak bisa ke masjid kerana hujan. Selama aman tempat kita laki-laki di masjid. Rasulullah tak pernah salat di samping mihrabnya bersama Aisyah, selalu ke masjid. Itulah tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semayangna tapi hendak galak masjid, hati-hatilah, mungkin kita munafik. Dan yang terakhir jemaah melakukan Allah, ciri-ciri orang munafik iaitu suka meninggalkan salat Jumaat. Rasulullah berkata dalam 4 atau 5 hadis, barang siapa man taraka salasa Jumaat, barang siapa meninggalkan Jumaat 3 kali saja, bi ghairi uzrin, tanpa ada uzur, tanpa ada uzur, kutiba minal munafiqin, maka dicatat sebagai kaum munafik, dicatat munafik. Lega 4 hadis mengatakan tidak peduli mau berturut-turut, tidak berturut-turut, 3 kali. Sebahagian ulama mengatakan kalau dari masa baligh-nya sampai sekarang sempat tinggal Jumaat tanpa uzur 3 kali, maka dicatatlah munafik. Ada satu hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah mengatakan mutawaliat, berturut-turut. Jadi sebenarnya yang seharusnya jaga jangan sampai salat Jumaat tinggal 3 kali seumur hidup kita, kecuali uzur. Sayangnya hari ini Masya Allah begitu mudah meninggalkan salat Jumaat. Maka hati-hatilah, jangan sampai demi menegakkan bendera, demi latihan paskibraka, salat asar tidak kita lakukan. Dan demi pedang nan gerah, hana semayang asar, akhiratnya hancur, dia dunia pun tak akan menolongnya, dunia tak akan menolongnya. Jadi inilah salah satu hal yang patut kita hati-hatikan dalam menjaga urusan salat. Mudah-mudahan tausiah dan khutbah singkat ini menjadi penyebab kita bisa merubah bagaimana agar salat kita lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم. اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. صدق الله العظيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم. اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات وتقبل يا سميع قريب مجيب الدعوان. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. ولا ذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.